11 Agustus 1945. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari blok Lego. Oke ya, hari ini karena hari spesial 17-an, jadi hari ini kita akan bikin bentuk spesial ya untuk hari kemerdekaan Indonesia. Nah, kali ini kita akan coba bikin istana ibu kota Nusantara ya, yaitu istana yang baru yang sedang dibikin di Kalimantan ya. Oke, buat kalian jangan kemana-mana, silahkan ya simak video ini dari awal sampai selesai. Oke ya, untuk istana IKN ini merupakan istana baru ya yang sedang dibikin di Kalimantan, dan sekaligus ini akan menjadi ibu kota negara baru ya di Indonesia. Nah, untuk bangunannya ini sangat unik ya. Nah, bentuknya itu menyerupai burung Garuda ya, walaupun nggak seperti burung Garuda persis, tapi bentuk sayapnya yang lebar ini kelihatan sangat megah ya, dan bentuknya itu sangat besar ya. Nah, istana IKN ini sekaligus menjadi pusat pemerintahan Indonesia ya. Ini masih dalam proses pembuatan dan belum selesai ya. Dan hari ini 17 Agustus tahun 2024 ya. Nah, ini pertama kalinya pemerintah Indonesia itu melakukan upacara ya di depan istana IKN ini. Jadi ini momen spesial. Jadi hari ini saya kepikiran mau bikin bangunan istana ini ya. Jujur ini pas pertama kali saya bikin emang lumayan susah ya, karena bentuknya itu sangat lebar ya. Nah, buat sobat Oyan di rumah, dimanapun kalian berada, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ya. Nah, ini hari spesial karena di hari ini 79 tahun yang lalu Indonesia itu menjadi negara yang merdeka ya. Nah, hari ini hari yang spesial, jadi kali ini kita coba bikin bentuk istana ibu kota negara Indonesia yang baru ya, yang bentuknya itu menyerupai burung Garuda. Nah, buat sobat Oyan yang mau ikut coba membuatnya, pertama persiapkan dulu ya balok susunnya, karena ini emang lumayan butuh banyak balok susunnya. Dan alhamdulillah ya, saya di sini pakai 2 warna, dan alhamdulillah di sini saya pakai 3 warna udah cukup ya, karena kebetulan warna biru dan warna ungunya lumayan banyak ya. Tapi kalau sobat Oyan di rumah yang balok susunnya terbatas, gunakan warna seadanya aja ya, dicampur-campur nggak masalah. Selain butuh banyak balok susun, di sini juga butuh ketelitian ya. Nah, ini saya juga pas bikin sempet lupa ya, karena emang ini lumayan besar bentuknya, dan sebenarnya niatnya ini mau saya sedikit lebih tinggi lagi ya, tapi pas susunan balok yang ke-8 ini udah habis ya, jadi terpaksa ini mungkin kurang begitu tinggi. Cuma buat saya ini udah cukup proporsional ya. Nah, jujur ini untuk pembuatannya ini lumayan butuh effort ya, atau usaha yang cukup keras ya, karena ini saya bikinnya juga lumayan lama, berjam-jam ya. Makanya untuk hari ini videonya lumayan agak panjang, karena emang untuk yang kali ini bentuknya itu lumayan besar ya bangunannya. Dan oke ya, kita lanjut aja ke proses pembuatannya. Dan buat sobat Oyan yang mau ikut coba membuatnya, bagus banget ya. Tapi kalau misalkan sobat Oyan hanya sekedar nonton saja pun nggak masalah ya. Tapi seperti biasa, saya minta tolong untuk jangan skip iklan atau melewatkan iklan, karena ini merupakan salah satu bentuk support atau dukungan dari sobat Oyan biar channel ini tetap eksis atau tetap ada. Thank you.
We'll be right back.
Dan okay, ini adalah istana ibu kota negara Nusantara yang terbuat dari balok susun versi Oyang TV. Okay, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda lonceng ya, agar Sobat Oyan gak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Dan jangan lupa juga Sobat Oyan follow akun TikTok kami ya di @oyan.tv. Sampai jumpa di video berikutnya.